Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para sahabatku dimanapun berada, khususnya para subscriberku. Selamat bergabung kembali di channel YouTube kami, Ewakolist. Salam sapa kembali dari kami. Nah, seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupport channel kami ini. Doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbil alamin. Nah, sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara menurunkan tekanan darah atau hipertensi dengan hanya menggunakan labu siam. Nah, sebelum diolah ya, kita akan kupas kulit luarnya terlebih dahulu lalu diparut. Inilah manfaat labu siam untuk menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Banyak yang menyebut labu siam menurunkan tekanan darah tinggi. Rupanya ini bukan isapan jempol belaka, sebab riset telah membuktikannya. Orang dengan tekanan darah tinggi perlu menghindari konsumsi makanan yang bikin tekanan darah meroket. Sebaliknya, jika memungkinkan, pasien perlu mengkonsumsi makanan yang mampu menurunkan tekanan darah. Salah satunya ialah labu siam. Labu siam umumnya diolah menjadi tumis atau sayur berkuah. Rupanya menurut beberapa riset, labu siam mampu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika darah memberikan tekanan terlalu tinggi pada dinding arteri. Kondisi ini ditandai dengan hasil ukuran tensi berada di angka 130/80 atau lebih. Tekanan darah tinggi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan dan gaya hidup tidak sehat, stres, usia, hingga gangguan kesehatan tertentu. Kondisi ini biasanya ditangani dengan beberapa cara. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan penurun darah tinggi seperti labu siam. Labu siam ternyata tidak hanya lezat diolah menjadi masakan, tapi juga baik untuk tekanan darah. Ini sangat ampuh untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, sayuran ini sangat bagus untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan diolah atau diparut ya, ini bisa direbus ataupun diparut. Nah, ini akan saya parut ya. Pertama-tama dikupas terlebih dahulu lalu dicuci bersih kemudian diparut. Nah, setelah dicuci bersih labu siamnya kemudian diparut menggunakan parutan kelapa. Nah, setelah diparut seperti ini kemudian disaring ya. Ini juga bisa di blender ya, kalau nggak ada parutan kelapa di rumah. Jangan ditambahkan dengan air ya sahabatku, ini murni menggunakan sari dari parutan labu siamnya, jangan menggunakan air. Dan ramuan ini bisa kalian minumnya 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur.
Nah, ini sudah keluar sarinya semua ya, kemudian diminum. Ini diminum ya, karena kebetulan saya lagi mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi nggak perlu minum obat ya, cukup minum parutan atau sari dari labu siam ini diminum, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Ini diminum sampai tekanan darahnya kembali normal ya. Oke. Agak manis ya, karena ini labunya sudah agak tua ya. Karena yang terbaik itu adalah yang agak tua, jangan yang muda ya, yang agak tua diminum. Ini agak manis guys. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, demikianlah informasi dari kami, selamat mencoba. Nah, sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.